Oh, di ya, lupa aku teman-teman ya. Ini ternyata nervous aku. Kalau ini apa? Jagangnya harus diminggirin dulu. Ya, teman-teman, bismillah, semoga Mas Stefan bisa Bismillah. bismillah. I hope I survive. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan sayang ya. Zena dan Bara. Bibi and Bobo. The name is This for untuk istriku. Oh iya, ini apa Stefan The belikan aku? klinci. Ini Stefan belikan istrinya aku. Sama aku. Dan kecil bebek anak. Ya, Because we get discount, that's why. 7,000. Discount. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rispi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Hello there. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngantarin, bukan ngantarin ya, hari ini aku mau training Mas Stefan naik sepeda motor ya. Kayaknya Mas Stefan sudah happy nih, bahagia. Bahagia atau nervous ya? Istriku bahagia. Iya, jadi ini aku mau training Mas Stefan untuk supaya bisa naik motor gitu loh teman-teman ya. Kapan waktu lalu itu Mas Stefan sudah belajar naik motor, sekarang aku mau latih lagi biar tambah lanyah, biar tambah bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini kita harus pergi ke area yang agak sepi. Ini kita mau pergi ke area di deket tempat adikku tinggal ya teman-teman ya. Soalnya di sana sepi dan di sana juga ada motornya adikku. Kebetulan motornya adikku Matic. Soalnya Mas Stefan bisanya motor Matic. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan Mas Stefan belajar naik motor ya. Gimana nanti dia bisa atau enggak, oke? Nah ini tadi aku mampir dulu ke Alfamart di sebelah, apa, di bawah apartemen ini. Ini untuk keponakanku Zenabara. Soalnya mereka kalau aku datang selalu minta jajan, jadi aku sudah siap-siap untuk bawa, apa, kasih mereka ini. Ini sekarang aku sedang nunggu mobilnya datang ya teman-teman ya. A few moments later. Saya ini pertama-tama, this is for tower lagi. Ayo, come on. You already know. Yeah. Hey. So first time you have to, this is power ya, yeah? On off, yeah. Like this, and then this is the what, the power, the apa ya nih, start the start. When you start you have to press the brake both, yeah. And pressing. Oh di, ya lupa aku teman-teman ya. Ini ternyata nervous aku kalau ngajarin nervous. Jadi, so you press the start. Yeah. And this brake like this. And like this. And then, when you want it work, you have to like this. Mm-hmm. Yeah. Aku nggak tahu teman-teman bahasa Inggrisnya lah, like this, but you have to pay attention with this. Yeah, with the brakes. Okay, come on, yeah. Slowly ya. Be careful with the this. Have to. Ayo teman-teman ya, ini kita lihat pelan-pelan saja ya sayang ya. This you have. This. Ini apa? Jagangnya harus diminggirin dulu. Ya teman-teman, bismillah, semoga Mas Stefan bisa. Bismillah. I hope I survive. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan sayang ya. Iya. Ayo, teman. Good. Yes. And you have to like this. A bit. Yeah. Then now. Yeah. Okay. Because this is old motor, honey. That's why. Motornya udah tua. Ya, yeah, okay. Be careful. Don't
Slowly ya. Ya. Go slowly. Good. You happy with the result? Iya, ya, bagus. Sudah bisa naik motor, teman-teman ya. Ini Mas Stefan ya, sudah bisa putar-putar komplek rumah. Tinggal you must be more practice. Yeah. More practice so you can. Yeah, because I noticed after 3 months I already forgot some things. Oh ya? Yeah. So it was a good exercise to remind me again. Ya teman-teman, jadi setelah 3 bulan barusan sekarang ini Mas Stefan naik motor. Kapan-kapan mau latihan lagi ya. Next time you can practice again. Yeah. Ya. Good idea. Oke, okay. Sekarang kita mau ini teman istirahat dulu, mau ke taman dulu ya. Kita mau ke taman sana, oke, ayo. Ayo. Bisa matikan enggak? Sudah mati ya? Oh, sudah. Sudah bisa matikan motor. Sekarang ininya nya sudah jadarnya sudah good enough ya. Itu uang Romania. Oh, uang Romania. For the collection. Yeah. Thank you. Sama-sama. Lihat poinnya. Ini tunjukin poinnya gimana. Yeah, and look, if you notice, the flag of Romania is mirip Indonesia flag. Garuda. Yeah. It's very similar. Ya, tukar satu ya, aku mau yang silver. Lara, coba lihat sama kan? Sama, tuh. Satu, aku mau yang sama. Aku mau yang silver. Dua. Ini adekku punya ikan, teman-teman. Ikan apa ini namanya? Ikan nila. Oh ya, ikan nila. Ikannya ini dulu ikannya masih kecil-kecil banget, teman-teman. Sekarang udah besar. Gendut-gendut. Nah teman-teman, ini adikku punya burung. Burungnya itu minta makan apa nih teh? Dikasih makan. Ini adikku nemu burung jatuh ya teman-teman ya, kasihan burungnya. Dikasih makan dulu. Biasanya bibit. Itu namanya bibit sama bobot. Kayaknya harus kurang masuk itu. Bibit bobot. Lucu ya sayangnya. Mau coba kasih makan. They are hungry. Yeah. Do you want to try give food? A bit. Ya, ayo kan udah. There you go. Ini Mas Stefan mau kasih makan burung teman-teman. Yang banyak sayang. There you go. It's too little. Too little? I think it's enough. Yeah.
Ini contoh ceprot sate. You want to give them more? Yeah. There you go. Yang sampai dalam. Ini apa sih? Zena dan Bara. Bibib and Bobo. The name is Bibib. Helikopter. Jatuhnya nggak dari jatuh. Pelan Bobo. Mereka sudah tidur teman-teman dong. Tidur terlelap. Ini namanya Bibib dan Bobo. Bibib Bobo tidur ya. Sudah. Tenang kan, dia udah gak pergi lagi teman-teman, soalnya udah kenyang, perutnya sudah belenggu. Ini mau renang. Nah ini teman-teman, sekarang kita lanjut makan salad. Ini tadi dibelikan adikku salad buah. Ini Mas Stefan juga suka sama salad buah. Thank you. Ini Mas Stefan sama salad buah suka sekali. Barazena gak mau tah? Enggak. Mana yang enak ya saladnya ya? Mm-hmm, enak. Enak. Di Romania ada enggak salad buah? Maybe not that common. Enggak ada berarti. Enggak ada. Tidak umum. Tidak umum. Umum. Pernah? You ever eat a salad like this in Romania? If we make a fruit salad, then it has only fruits, but not tidak mayo dan keju. Cuma buah aja. Hanya buah, if we make. Nah ini salad buahnya, isiannya ada kiwi, jeruk, terus strawberry. Ada apa lagi ya, nggak kelihatan kena susunya. Oke, makan dulu ya teman-teman ya. Enak ya. Your favorite. Kalian kan kesukaan gue nih, tapi Mas Stefan nggak terlalu suka, biasa ya, tidak terlalu suka. Kalian kan sedikit suka ya, nggak deh. Mas Stefan tuh suka buah yang kecut teman-teman ya, kalau yang manis nggak suka, aneh pokoknya. Horror? Watching horror? Nah ini ponakanku Zena jualan teman-teman. Oh, jualan ini berapa Zena ini harganya? 2.000. 2.000. Ini Uncle Stefan mau beli ya, satu ya Sam ya. Uncle Stefan beli banyak ini. This for untuk istriku. Oh iya iya, ini Uncle Stefan belikan aku. Ini satu Uncle Stefan. Ini Stefan belikan istrinya aku. Sama aku. Dan kecil bebek anak untuk Stefan. Oh iya, ini kelinci soalnya Stefan tahu aku. Ini berarti 5.000 ya Sam ya. Oh iya, ini 5.000. Ini 2.000. Jadi berapa totalnya? 7.000. 7.000. 7,000. Yeah. Kok 7,000? Because we get discount. That's why. 7,000. Discount. Ya nanti yang bayar Uncle Stefan ya. Okay. Uncle Stefan will pay. Okay. Good business you have, Zena. Keep up the good job. Sudah dibeli Uncle Stefan 4. Oh, bagus, iya. Very nice. Aku nemu yang gede, Kak. Aku nemu yang gede. Ya, ya, ya. Ya. I'll pay. Ah, okay. Where is... Aku nemu yang gede. But the money is at my wife, of course. So. 7.000 udah laku, Zen. Oh, dibeli yang Stefan ya. Oh, bener. Ya nggak usah, ini 2.000. Ada bosnya cuy. Pas ya, 7.000 ya. Simpan. Dan cutang. Sama-sama. Laris-laris. Laris manis. Nah ini tadi yang beli di Sena ditaruh sini sama Mas Stefan. Pin dari Zena.
Oke, teman-teman, ini kita mau undur diri dulu ya. Videonya sampai di sini dulu. Soalnya kita mau balik ke apartemen, sudah malam. Anak-anak juga besok sudah mau sekolah, jadi harus siap-siap untuk tidur juga. Makasih buat kalian yang sudah nonton video kita hari ini ya, teman-teman ya, nonton Mas Stefan belajar sepeda motor. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa.